sejarah penubuhan 21 grup Grahas telah bermula pada tahun 1964, sewaktu negara diambang konfrontasi. Allahyarham Tun Abdul Razak, Menteri Pertahanan pada ketika itu, telah mengarahkan penubuhan sebuah special task force yang terdiri dari anak-anak watan untuk melaksanakan operasi-operasi khusus bagi menangani ancaman tersebut. Sebelum kewujudan pasukan Grahas Malaysia, operasi-operasi semama ini telah dilaksanakan sepenuhnya oleh tentera British. Pada 7 hari bulan Mei tahun 1965, pasukan Grahas Malaysia atau PGKM telah ditubuhkan di Kem Majlis Johor Bahru di bawah pengawasan 40th British Royal Marine Commando yang berpangkalan di Singapura. Dari lebih 300 anggota tentera dari pelbagai kor dan perkhidmatan yang memohon untuk menyertai pasukan ini, hanya 12 orang saja yang telah berjaya setelah melalui latihan LASA yang dikendalikan oleh jurulatih British. Kumpulan perintis anak watan ini kemudiannya telah membantu memilih serta melatih lebih ramai lagi anggota sukarelawan, sehingga pasukan Grahas Malaysia mencapai kekuatan satu skuadron atau lebih kurang 120 orang anggota. Pasukan Grahas Malaysia telah ditugaskan di Sabah dan Sarawak untuk menentang pencerobohan Tentera Nasional Indonesia dan gerila Kalimantan Utara pada tahun 1968. Tahun 1970 pula, pasukan Grahas Malaysia yang berkekuatan satu skuadron pada awal penubuhannya telah dibesarkan lagi menjadi kekuatan satu regimen. Pembesaran ini adalah berdasarkan kepada kecemerlangan terhadap penugasan yang amat bererti semasa konfrontasi. Selaras dengan pembesaran ini juga, pasukan Grahas Malaysia telah terlibat dalam melaksanakan tugas menentang pengganas komunis dan telah mencapai kejayaan yang amat memberangsangkan. Ini mendorong kepada penubuhan sebuah lagi regimen dan pusat latihan khas pada tahun 1977. Pada tahun 1981, sejajar dengan pembesaran Angkatan Tentera Malaysia, pasukan Grahas Malaysia juga telah diperbesarkan lagi menjadi sebuah grup dikenali sebagai 21 Grup Grahas ataupun 21 GGK. 21 Grup Grahas mengandungi 4 regimen tempur dan lain-lain unit bantuan tempur dan bantuan khidmat. Semenjak tahun 1981 juga, struktur 21 Grup Grahas telah mengalami beberapa perubahan secara ad hoc dari tahun demi tahun, selaras dengan arahan Markas Tentera Darat. 21 Grup Grahas adalah sebuah pasukan strategik Tentera Darat dan Angkatan Tentera Malaysia. Pasukan ini mampu untuk diatur gerak ke kawasan operasi untuk melaksanakan tugas dalam 3 dimensi peperangan. Latihan berterusan serta ketahanan mental dan fizikal yang tinggi adalah tumpuan utama pasukan ini. Ini adalah kerana 21 Grup Grahas adalah pasukan yang paling mencabar dalam Tentera Darat. Pasukan ini diwujudkan untuk melaksanakan misi-misi khusus dengan menggunakan pelbagai peralatan canggih yang dipertanggungjawabkan kepada Angkatan Tentera Malaysia, sama ada dalam maupun di luar negara. Anggota pasukan ini boleh diatur gerak dari darat, laut dan udara setelah dilatih dengan pelbagai teknik dan taktik penyusupan. Pasukan ini beroperasi dalam unit yang kecil, di mana tugas utamanya adalah untuk memusnah musuh secara terhad, mengumpulkan maklumat dan melaksanakan sabotaj di kawasan musuh yang dikategorikan sebagai strategi. Kewujudannya menjadi satu kelebihan kepada Angkatan Tentera Malaysia kerana terdapatnya trup yang boleh diatur gerak dengan pantas untuk menangani ancaman terhadap kedaulatan negara. 21 Grup Grahas boleh dikatakan sebagai pick of the spear kepada Angkatan Tentera Malaysia untuk menangani ancaman situasi masa kini. Dalam tahun 80-an, Grahas telah mengembangkan lagi kepakarannya, di mana selain melaksanakan tugas-tugas memusnah, pengumpulan maklumat dan sabotaj, 21 Grup Grahas juga boleh diatur gerak untuk melawan keganasan serta mengiring rapat orang-orang kenamaan. Tugas-tugas ini telah dilaksanakan dengan amat berkesan dalam acara-acara penting seperti Sukan SEA, Sukom tahun 1988, Cogem tahun 1999, NAM dan OIC. Grup Grahas sentiasa diberi kepercayaan
untuk menyediakan pasukan siap sedia bagi melaksanakan tugas-tugas yang diamanahkan. Begitu juga dengan penugasan kumpulan Combat Rescue Team ataupun CRT. Pasukan ini, sewaktu di Bosnia dalam tugas mengaman negara terbabit, telah mendapat pujian yang amat membanggakan dari segenap pihak. Sementara itu, penglibatan Combat Rescue Team di Somalia pula telah menunjukkan akan kecekapan yang amat memberangsangkan terhadap penugasan yang telah dimandatkan. Dalam menangani insiden-insiden dalam negara pula, pasukan ini telah terlibat secara langsung dalam operasi membetras penculikan di Pulau Sipadan dan Padaran di Sabah, serta menangani kumpulan Al-Ma'unah di Bukit Jenang. Penugasan yang amat berkesan dalam menangani sebarang ancaman yang timbul telah mencerminkan 21 grup Graha sebagai satu force of choice kepada tentera darat dan angkatan tentera Malaysia apabila sesuatu ancaman timbul mengancam kedaulatan negara.